Pemirsa, banjir yang terjadi di Desa Sponjen membuat satu rumah warga hanyut terbawa arus Sungai Kumpeh. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Bencana banjir yang masih menerjang di Desa Sponjen, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, membuat satu unit rumah warga yang berada di bibir sungai terbawa arus aliran Sungai Kumpeh pada Minggu malam lalu. Peristiwa yang terjadi pada malam hari membuat warga tidak banyak waktu untuk menyelamatkan harta benda di dalam rumah. Rumah warga yang terbawa arus sepanjang 100 meter dari posisi awal kini masih berada dalam Sungai Kumpeh yang diikat oleh warga agar tidak terbawa arus. Ketua RT 01 Heri Kusuma mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Mereka berharap ada bantuan bagi korban agar dapat kembali membangun rumah untuk keluarga. Warga yang tinggal di belantaran sungai diminta untuk tetap waspada. Berapa rumah yang terendam? 200 lebih yang terendam kena bencana kemarin. Untuk hari ini berapa kisaran? Tinggal berapa lagi sisanya yang masih terendam? Kalau salah 170-an. 170-an. Itu di RT berapa, Beh, Pak RT yang terendam? Yang RT terendam yang nampak bencana sekarang ini 1, 2, 3. Sudah tuh 4 sama 5 yang ketinggian airnya luar biasa. Kisaran? Sekitar 100 meter. Minggu malam berarti ya? Iya, minggu malam. Tanggal? Minggu malam 19 ya? Ya 19. Tanggal 19. 18. Sementara, berdasarkan catatan pemerintah desa setempat, hingga kini masih ada sekitar 170 rumah warga yang terendam banjir. Untuk ketinggian air sendiri bervariasi, 30 cm hingga 1 meter. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.